Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntung, cinta tak bersambung. Itulah cinta mawar putih saya. Asal mulanya Datuk menyanyi adalah pada usia sekitar sekitar 14 tahun tu, pada tahun 96 menyanyi di kenduri kahwin tu. Saya. Jadi macam mana Datuk boleh terdetik untuk menyanyi di kenduri kahwin tu lah? Itu sebab ya, Rik, sebenarnya. Ada sebab dan mesti ada yang bermula tu, harus ada lah kan, permulaan tu. Dan kebetulan saya tidak pernah terfikir untuk bekerja menyanyi sejauh inilah. Saya pun tidak fikir yang saya akan jadi penyanyi pun. Tapi secara kebetulan di kampung saya tu ada kumpulan. Awal-awal dulu sebelum Sweet Charity, sampai Sweet Charity, lepas tu sampai ke masa kini lah. Dan dia satu perjalanan yang sangat menarik, sangat menarik, penuh warna-warni. Dia mengajar saya banyak tentang kehidupan. Dan sebenarnya nyanyian ni bukan sekadar hiburan. Kita semua ada misi, masing-masing ada tugas masing-masing. Dan saya rasa bila dah sampai ke tahap ini, saya rasa saya kena penuhi apa yang terbaik, beri apa yang terbaik, kerana saya kena fakta umur saya, sekurang-kurangnya kalau saya berjaya melepasi satu aras yang tertentu, mudah-mudahan generasi muda akan dapat sebanyak sikit semangat ataupun pengalaman atau pengaruh yang contoh mungkin dan sebagainya. Saya rasa itu penting. Siapa orang pertama yang mengesan bakat Kak Ella dan bertanggungjawab bawa Kak Ella ke dunia hiburan ni? Dan siapa pula Lokman Idris pada Kak Ella lah, pada peringkat awal? Lokman Idris, so kalau boleh diceritakan sikit lah. Sebenarnya mungkin saya rasa mungkinlah family dulu yang mungkin memahami apa yang dia suka, apa yang dia nampak. Tapi mungkin mereka tak tahu Ella betul-betul serius ke apa. So mereka tu Ella lepas sekolah, masa kat sekolah pun masuk kelas muzik, main organ and keyboard. Lepas tu masuk vocal class, tapi tak tahu arah tujuan tu apa. Tapi hanya mengisi bakat yang terpendam ni kira. Lepas tu dah jumpa Abang Lord, okay. Abang Lord masih dah tunggu result. Lepas tu Abang Lord ajak dia nyanyi. Lepas tu daripada situ Abang Lord discover. Inspirasi Kak Ella pada waktu remaja tu lah, penyanyi wanita yang mana dirujuk kan? Kelakar lah kalau sebut. Madonna. Madonna, Cindy Lauper. Okey, itu benda-benda yang kita ada pengaruh tu perlu lah. Pengaruh tu perlu. Saya rasa lah. Tapi masa tu abang-abang Ella dengan Led Zepp pula. Macam tu. Mana ada tak macam penyanyi rock daripada US ke yang wanita lah yang memberi impak pada Kak Ella ke? Saya rasa Cindy Lauper pun rock juga. Madonna pun rock juga. Mungkin lepas tu, tak silap saya, maaf. Mungkin lepas tu beliau ke Guns N' Roses, Bon Jovi. Alanis Morissette. Bagaimana timbulnya idea untuk mengadakan konsert kolaborasi kembara kita ni, selain daripada dia lah sebuah tajuk lagu Duit lah bersama dengan Ella. Dia apa yang menjadi titik tolak untuk bekerjasama dengan Ella untuk menjayakan konsert kembara kita 2020 ni lah? Dia jodoh dan ketentuan. Saya tidak pernah memikirkan, tetapi kebetulan kembara kita tu telah dihasilkan lebih kurang 30 tahun yang lalu. Jadi saya rasa sangat wajar, dan juga atas dorongan peminat dan juga ilham daripada arwah Aji yang seorang pemuzik antarabangsa bagi kami lah. Dia yang selalu menyarankan Ella dengan Abang Ramli mesti nak buat album solo konsert sama-sama. Jadi saya terfikir beberapa kali, tetapi setelah tu kita mengambil benda ni serius lah. Kita ambil yang masa dia sampai untuk kita buat satu persembahan yang saya rasa kerana
masa kadang kadang-kadang maaf cakap orang, kadang-kadang nak pergi tu dia muda terpanjat, kita pun tak tahu banyak banyak dah berlaku. Jadi kebetulan kita masih ada lagi tenaga kesihatan dan masih lagi dalam penerimaan peminat. Jadi saya rasa kebetulan hasil kerja saya dengan Ella, Ella dengan saya sangat mendengar satu kesan yang sangat dalam, dan saya rasa untuk adakan konsert itu dah memang harus sangatlah. Persiapan Datuk dan juga Kak Ella ni berapa peratus persiapan persediaan untuk melaksanakan konsert kemarin kita 2020? Okay, saya dah menjalani lebih kurang 60%. Ella akan ratus-ratus minggu depan. Dia akan, pasal dia ada, dia ada segmen dia. Kita sangat menghormati antara satu dengan lain. Kita tak macam tak kacau masa untuk dan kita akan hanya buat duet punya rehearsal aja bersama. Lain tu Ella ada segmen dia, saya ada segmen saya, dan kalau Ella memerlukan apa-apa, saya memerlukan apa daripada Ella dalam bentuk kata orang idea ataupun kerjasama, kita akan call lah. Maksudnya berapa kali Datuk dan Ella rehearse untuk rehas bersamalah. InsyaAllah tak, kita belum rehas lagi, tapi lagu-lagu dah. Kita dah sendiri-sendiri buat, kita hanya belum bertemu lagi. Kita dah kenal lagu masing-masing, hanya dalam latihan saja belum. InsyaAllah kita akan ada latihan 2 hari untuk segmen duet. Okay, memandangkan Kak Ella sendiri dan Datuk sudah mengadakan persembahan mungkin mencapai ratusan setelah hampir berapa puluh tahun ni. Rasa gementar tu masih ada ataupun ataupun dah tak ada dah? Tak ada hal lah. Kadang-kadang bila kita tak confident, itu yang jelas resah. Kalau kita confident, insyaAllah tak resah. Kan, lagi-lagi tapi dia setiap kali nervous macam mana? Tak apa. Kadang-kadang dia resah tu kerana kerana dia rasa, bukan rasa takut. Tapi bila dah start muzik, dia hilang takut. Itu yang pelik dia tu. Tapi bagi saya, benda ni berlaku kepada banyak artis. Semua artis berlaku. Tetapi bagi saya, yang penting kita fokus. Kita pasal persembahan ni, ini adalah persembahan yang penuh energi, dengan penuh semangat dan penuh passion, dan penuh dengan muzik, muzik agak antara rock and roll yang berat dan ringan. Jadi banyak di situ banyak benda-benda yang kena fokus dan masukkan, kerana harapan peminat-peminat kami semua mengharapkan satu benda yang lain. Mungkin tidak sama, dia tak nak dengar apa yang telah didengarkan dekat rekod ataupun dekat CD. Dia nak satu kelainan yang lebih berbentuk live. Jadi benda itu sangat perlulah. Saya rasa, dan kami insyaAllah kami sudah bersedia. Dan saya tahu Ella ada pengalaman dengan dengan pekerja-pekerja pemuzik-pemuzik beliau. Tak ada masalah. Jadi kalau ada tips, kebiasaannya lah, bukan tips lah. Kebiasaannya cakap Ella ni sebelum masuk ke pentas tu, apa dia buat? Doa. Doa. Dia paling terbaik. Dia senjata mukmin lah tu. Okay, okay. Okay, di zaman kemuncak rock, pada zaman-zaman Kak Ella tu, Kinatuk sikit kalau boleh nak tambah. So, jadi gejala sosial masa tu antaranya dengan dadahnya, dengan araknya, dengan beberapa perkara negatif lah kan. Jadi macam mana Kak Ella sendiri sebagai seorang remaja pada waktu tu, macam mana bertahan untuk tidak terjebak dengan elemen-elemen negatif ni, walaupun Kak Ella sendiri rock pada waktu tu, tapi tidak terjebak pun. Kalau kita tengok di barat, mereka kalau rock tu dia layan habis lah kan. Jadi macam mana Kak Ella sendiri menjaga Kak Ella daripada terjebak daripada gejala-gejala negatif tu lah? Okay, sebelum cakap masa apa dunia rock ke apa, sebenarnya semua muzik pun semua pun sama masalah dia, drugs dan alkohol sebagainya. Macam mana kita macam mana kita carry diri kita, dan kita alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang yang boleh membawa kita ke jalan yang baik, insyaallah. Saya ada pengaruh tu perlu, saya rasa dalam seni, dalam pekerjaan tu pengaruh tu perlu, tetapi kita tidak perlu terpengaruh dengan perkara-perkara yang tak baiklah. Dan saya rasa doa ibu dan ayah kita dan teman-teman kita, peminat-peminat kita sangat penting lah. Itu yang kita rasakan begitu. Itu yang membuat kita sampai ke sini, sampai tahap ini, masih insyaAllah masih boleh lagi. Okay, pada ketika itulah Kak Ella sendiri ada pernah terfikir tak untuk sampai sehingga ke tahap ini? Maksudnya sehingga digelar Ratu Rock. Sedangkan
kalau secara personal saya melihat artis sekarang ini, kami tidak nampak dia punya peningkatan tu. Jadi pada masa Kak Ella terfikir tak untuk sampai ke tahap sehingga Kak Ella berada sekarang ni lah? Secara jujur ni tak pernah berfikir sampai berada ke tahap ini. Tapi mungkin atas dasar minat dan tanggungjawab, effort yang kita bagi, itu mungkin benda-benda tu yang membantu. Lagi satu, saya apa yang saya rasakan, Ella mempunyai dukungan, sokongan yang padu daripada keluarga dan juga pada suami dia. Kerana suami dia memahami, saya harap dia akan terus memahami dan memberi sokongan dan juga memberi doa-doa yang baiklah. Dan itu sangat perlu dalam kita punya kerjaya kita. Kalau kita hilang restu tu, susah. Kita agak susah sikit. Saya. Okay, konsert nanti berapa jam durasi Datuk? Anggaran dijangka. Duration dia, durasi dia dalam 2 jam setengah 3 jam. Kita akan nyanyikan lebih kurang dalam 30 buah lagu lah. 30 buah lagu setiap seorang ke? Tak ada. Kalau tu sampai besok pagi dia. Jadi lebih kurang itu ada segmen duet. Okey, kalau dilihat perjalanan seni Datuk sini ya, jadi dalam lirik-lirik lagu Datuk kan dan juga arrangement muzik tu ada lah kedengaran kan. Lirik berunsur ketuhanan tu pekatlah pada satu tahap dua Datuk transisi daripada hard rock tu transisi kepada muzik yang lebih accessible, lebih berbunyi Nusantara kan. Lebih berbunyi kesufian. Bagaimana Datuk boleh transisi antara daripada hard rock tu kepada lebih kepada Nusantara, kepada kesufian? Sebenarnya saya tidak ada apa-apa batas dalam seni. Saya suka rock and roll ataupun blues tu adalah satu era muzik. Bukan dia kalau awak nyanyikan lagu-lagu gini harus berpakaian gini atau kena minum ini, kena hisap ini misalnya. Kan? Saya rasa benda tu tak ada masuk dalam saya punya diary. Jadi bagi saya, pertama kali selain daripada itu saya pegang kepada saya punya akar. Akar saya, budaya saya sebagai orang Melayu, orang Islam, saya jalan di tengah-tengah. Jadi kebetulan bila lagu-lagu yang saya minat tu hadir, kerana mungkin selain daripada minat, kedewasaan, rasa cerita yang kira lagi satu, kita punya perkongsian kita, saya punya boleh dikatakan macam peranan saya sebagai seorang artis bila dah berumur lagi, mungkin harap-harap tu yang dewasa lah. Kan? Macam awak tengok cara Ella, dia punya step by step dia naik, maknanya awak boleh tengok dulu dan sekarang nyanyian dia, cara dia, pakaian dia semua berubah, tetapi ke arah positif. Dan bagi saya, saya adalah gini, saya tidak boleh bertukar banyak kerana saya adalah saya. Dan lagu-lagu tu kebetulan, kata orang ini, kalau nak cakap pasal dakwah ni, dia sangat luas. Kalau macam kata Ella pun, walaupun cek dia apa, tapi dia dapat menghiburkan orang. Orang menghiburkan bukan senang. Yang ada orang nak dapat tahap terhibur atau cari hiburan, dia kena buat benda-benda pelik. Kena minum, kena hisap ini, kena buat ni, sampai dia nak dapat benda tu. Tetapi bila dia dengar misalnya lagu-lagu alunan yang irama yang sedap ataupun yang syahdu, satu benda terapi bagi saya. Itu bagi saya lah, bagi orang saya tak tahu. Tapi saya rasa benda tu yang sangat penting. Dan selain daripada tu, ada juga lagu-lagu Ella yang kita buat nampak macam cinta, tapi dia cinta ke arah lain pun ada. Jadi kalau mungkin Datuk, dalam satu interview Datuk kata Datuk ada membaca beberapa buku, mungkin Datuk boleh kongsi figura-figura atau buku-buku yang menjadi rujukan Datuk dalam menulis lirik ke kan? Ayah dia suruh tu. Tak, saya awak kena salam kepada ayah. Cakap dia insyaAllah Ramli Sarip akan buat satu konsert yang bernama Syair Timur. Akan datang. Nice. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi tentang saya cuba, walaupun saya bukan ulat buku, tapi saya cuba baca apa yang termampu. Kalau kat bilik saya tu, kalau majalah-majalah hiburan daripada barat agak bertimbun lah.
termasuk buku-buku Islamik. Saya suka baca sejarah, tentang sejarah. Kalau saya baca tentang sirah Rasulullah SAW tu, berapa kali macam-macam penulis, dia akan dapat benda-benda yang berlainan. Dan saya suka baca buku-buku tasawuf, sufi, hanya sekadar untuk mendekati, mengenali, merasai apa yang mereka lalui. Itu pun kalau ada rezeki saya lah. Dan selain daripada itu, saya tidak sangat ke novel sangat. Tapi bagi saya, kehidupan itu adalah satu novel yang luar biasa lah. Dan pagi-pagi saya pastikan saya akan baca surat khabar. Walaupun tak banyak, saya akan baca. Baca surat khabar tu kurang-kurang dia akan memecahkan kita punya minda supaya dia tidak buntu. Kadang-kadang saya dengar lagu. Tapi saya sekarang kurang nak mendengar lagu sewaktu tidur. Kadang dia ganggu saya punya fikiran dalam tidur. Jadi macam 2 jam sebelum saya tidur, saya boleh dengar. Nak kenal lagu, tahu lagu. Dan saya masih beli fizikal punya CD lagi. Saya masih order lagi. Dan saya nak tahu apakah bila sebuah penulis tu daripada majalah-majalah yang tertentu, dia akan kasih review-review yang luar biasa, yang kita susah nak dapat sekarang di sini. Dan bila saya kena, kenapa review ni terlalu menyatakan yang penyanyi ni hebat atau penemain gitar ni hebat atau band ni hebat, apa yang dia punya, dapat 5 bintang atau 4 bintang tu, saya beli, saya nak kaji adakah dia daripada apa. Kebanyakan dia sangat, dia mengajar kita tentang kehidupan juga. Jangan rasa macam, jangan kita masuk dalam market kepompong. Kita kena terbuka yang sihat, terima yang sihat. Walaupun lagu itu kadang-kadang bukan kita punya kain, tapi kita tak boleh anti dengan lagu tu. Saya tak suka dengan satu buah irama ini ataupun style macam ini, tapi saya tak boleh anti sebab itu satu anugerah, satu bahagian dia, rezeki dia. Sepanjang kerjaya Kak Ella ni, Kak Ella sendiri mempunyai satu aras yang tersendiri sehingga mendapat gelaran Ratu Rock tu. Dan gelaran tu sehingga kini sedalam pengetahuan saya, tidak ada artis lain yang mendapat gelaran Ratu Rock tu. Walaupun pada zaman Kak Ella tu sendiri ada beberapa artis yang cuba menandingi lah, tetapi at the end of the day, orang tetap tengok Kak Ella ialah sebagai satu figura Ratu Rock tu. Apa pandangan Kak Ella sendiri? Apa pandangan Ella? Saya cakap sikit lah. Ini satu proses yang lama. Ella tak pernah minta. Saya rasa dia tak pernah minta untuk jadi Ratu Rock. Kerana penghayatan dia, penampilan dia, ketahanan dia, perjalanan dia sejauh ini. Dan orang rasa wajar untuk diberikan dia sebagai Ratu Rock misalnya kan. Dan benda ini berlaku kalau kadang-kadang kalau kita sekadar menang satu title, dua title, tiga title yang tidak meninggalkan banyak kesan kerja, saya rasa benda itu tak sangat logik lah. Dan kalau Ella lebih daripada 30 tahun masih popular, relevan, saya rasa wajar lah. Itu pandangan saya. Ella tak payah jawab, saya jawabkan Ella. Betul ke tak betul? Betul. Okay. Tapi Ella betul lah. Ella di apa, berada selalu bersama dengan macam Datuk Ramli Sarip, seorang penyanyi, bukan seorang penyanyi yang berilmu, yang Ella memang Ella bersyukur dapat. Bukan sebagai macam penyanyi yang macam, tapi dia berilmu, berkarya dan ya. Jadi kita kadang-kadang ada benda-benda yang personal. Personal maksud saya, sentuhan dalam kerja, dalam hormat menghormati, benda itu sangat penting. Itu yang membuat kita boleh rasa bertahan dan rasa seronok bekerja. Kita tak ada ingat ada ego kena taruh tepi. Ella kena gini, aku nak kena gini. Tak boleh, benda itu tak boleh ada. Kita kena sokong sama-sama pasal kita bekerja. Pada waktu pengalaman bekerja dengan 3 buah album pertama tu, mungkin sedikit pengalaman pada waktu itulah, macam mana dengan bekerja bersama dengan Datuk Ramli Sarip pada waktu tu. Sedangkan Kak Ella pada Datuk Ramli Sarip best, dia banyak membuka Ella punya minda ataupun kejayaan Ella sebagai seorang penyanyi. Ella boleh faham macam mana blues, rock and roll, benda-benda tu dia bukan senang nak dapat. Jadi Ella bertuah, Tuhan jodohkan Ella bersama dengan Datuk Ramli Sarip. I'm very happy and very proud. Dan Ella sangat mengagumi Datuk Ramli.
dan berterima kasih. Masa kita dapat bekerjasama itu lagi, dapat jumpa, dapat masih ada gurau senda lagi, best lah. Datuk pada waktu tu adakah Ella ni artis yang mendengar kata, maksudnya berdisiplin lah sepanjang Datuk handle dia untuk 3 buah album pertama tu lah. Biasalah penyanyi yang baru bila jualan dia berganda daripada saya, dia akan rasa lain sikit, penerimaan lain, sanjungan lain dan pendapatan lain. So benda ni biasa. Tetapi saya nampak Ella macam biasa saja. Kalau dia hijrah daripada satu ke satu tempat tu, benda yang agak biasa. Tapi saya nampak buat masa ni sama saja. Kalau dia kalau nak membeli satu yang mahal pun diwajar kerana dia harus beli benda tu. Kalau dulu dia pakai tampal sana tampal sini, jeans pakai track shoe, nyanyi je okey sebab Converse. Orang nak Converse jalan. Tapi sekarang mungkin berlainan kerana umur dia, fakta dia, tapi karakter dia. Tapi lagi sayang lagi. Benda tu ada lagi kat dia. Yes. Benda tu ada lagi kat dia. Dan saya tahu bila, satu aja saya kalau Ella, saya rasa tak ada apa yang saya nak marah-marahkan dia kalau dalam rakaman pun. Saya kalau rasa kalau dia penat, saya tahu dia penat lepas show, benda mana dia pergi kadang nak suruh datang rakaman. Nanti benda tu berulang-ulang lagi, dia akan rasa stres dan marah. Dia kata, okey Ella, ni hari tak payah buat rakaman. Kan dia boleh rasa macam, ini satu sindiran ke? Tetapi benda tu memang betul. Dia cakap balik, berehat. Berehat, nanti besok lusa, free, datang lagi. Sebab benda tu dalam rakaman ni, dia kata ada ketenangan. Fresh, confident, tenang. Sihat, macam itu. Tapi feelnya pun kadang-kadang berlainan. Kadang hari ini kau datang dengan rasa semangat, confident, feel pula tak ada. Kan? Benda tu berlaku. Jadi benda tu nak kena, kita nak kena faham. Producer nak kena faham. Dan penyanyi pun kadang-kadang dia kena bekerjasama. Itulah yang apa yang harus ada kepada artis. Seorang producer yang pandang daripada belakang, jauh, kiri dan kanan. Dan satu interview Datuk kata antara pengaruh-pengaruh Datuk ialah antaranya Santana, The Beatles, pengaruh-pengaruh muzik lah. And, Pink Floyd, kan, Led Zeppelin. Mungkin Datuk boleh berkongsi beberapa album monumental yang boleh, yang orang kata. Saya yang paling menyentuh saya pada awal saya lepas sekolah dulu pada tahun 69. Inilah saya Woodstock. Saya tonton di filem Woodstock yang mana dekat Singapura tidak dibenarkan, tidak ditayangkan kerana ada unsur free love, drugs dan alkohol. Jadi saya menonton di Johor Bahru, di Lido Theatre. Saya jalan kaki daripada Woodlands punya causeway, seberang saya tengok. Dekat situ dia membuka saya satu, maknanya dia ada unsur hippie. Tapi saya pandang hippie itu satu freedom yang berkasih sayang, hormat menghormati, bukan dari segi pergaduhan. Tetapi bukan hippie yang free love, drugs dan alkohol. Jadi saya mengambil parti hippie itu, saya satu-satu lambang freedom, mana peace. Sampai sekarang pun saya masih suka gunakan sign itu. Dan itu antara pengaruh saya. Lepas tu saya bila tengok Jimi Hendrix, saya ingat Jimi Hendrix ni bukan permainan saya, bukan saya, bukan gitaris. Saya tengok Santana. Santana meninggalkan saya kesan dalam album dengan lagu instrumental dia, Soul Sacrifice. Awak boleh. Lepas tu saya tengok, saya nampak tempat tonton Joe Cocker and the Grease Band. Saya rasa macam fly lah nyanyi ni dengan The Who, dokumen The Who. Jadi kat situ antara antara satu. Lepas tu baru saya beralih pada 1970 ke Led Zeppelin, ke Deep Purple, Black Sabbath. Lepas tu on and on and on. Datuk ada berapa masa, ada masa berapa minit lagi? Boleh, boleh kalau tak saya pendekkan interview lah. Saya nak inilah, saya dan Ella merasa syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Kalkatu TV, okay, yang memberi kita masa untuk bekerjasama. Dan mudah-mudahan kita bertemu di konsert. Kepada para peminat saya dan Ella, jangan lupa menonton konsert kita, kembara kita pada 14-15 Februari di Istana Budaya. Dapatkan tiket di www.ilasotiket.com. Sebenarnya saya tahu, saya action aja.